Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini aku mau cerita tentang petualangan sore hari ini bersama Sopo, si kucing kesayangan aku, bersama dengan Sapi, kucing yang baru dia temui. Penasaran seperti apa keseruannya? Yuk kita simak videonya. Perjalanan menuju kedai. Sore itu cuaca di Malang begitu cerah, langit biru, cerah dan angin sopoi-sopoi bertiup. Aku dan Sopo memutuskan untuk pergi ke kedai kopi favorit kami yang terletak di bukit. Pemandangan dari sana sangat indah guys. Sesampainya di kedai, kami langsung memesan kopi dan duduk di teras. Sopo langsung melompat ke atas meja dan mulai menjelajahi sekelilingnya. Dia terlihat sangat senang dengan suasana baru ini. Pertemuan dengan Sapi. Tiba-tiba Sopo melihat seekor kucing lain yang sedang duduk di dekat kursi jendela. Kucing itu berwarna hitam dengan garis-garis putih di wajahnya. Sopo langsung mendekatinya dan mulai mengendus-endusnya. Kucing itu pun membalas dengan menggosok-gosok kepalanya ke Sopo. Mereka berdua langsung akrab dan memulai bermain bersama. Aku pun senang melihat mereka berdua berteman dengan cepat. Sopo dan Sapi menikmati pemandangan. Setelah bermain sebentar, Sopo dan Sapi duduk bersama di teras. Di teras memandangi pemandangan yang indah. Aku pun ikut duduk di antara mereka, menikmati secangkir kopi dan momen santai ini. Pemandangan dari kedai kopi itu benar-benar menakjubkan. Hamparan sawah hijau, pegunungan yang menjulang tinggi, dan langit biru cerah. Semuanya terlihat begitu indah. Akan merasa hangat, damai dan tenang saat itu. Sopo dan Sapi. Waktu berlalu dengan cepat. Tak terasa waktu sudah hampir malam. Aku pun mengajak Sopo dan Sapi untuk pulang. Mereka berdua tampak enggan meninggalkan tempat itu, tetapi mereka tahu bahwa sudah waktunya untuk kembali ke rumah. Perpisahan yang manis. Sesampainya di rumah, Sopo dan Sapi langsung berbaring di sofa. Lelah tapi bahagia. Aku pun duduk di sebelah mereka dan mengelus-ngelus bulu mereka. Aku tahu bahwa mereka berdua telah memiliki petualangan sore hari yang sangat menyenangkan. Petualangan sore hari bersama Sopo dan Sapi benar-benar tak terlupakan. Aku senang melihat mereka berdua bersenang-senang dan menjadi teman baik. Aku harap mereka bisa terus memiliki petualangan seru bersama di masa depan. Gimana guys, seru kan cerita tentang Sopo dan Sapi? Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.